Mustafa, Ibu Helena, kemudian ada juga M. Bombong ya, yang juga turut bertanya, kalau Ibu Helena itu soal kemiskinan, Pak. Yeah. Apakah orang kemudian karena kemiskinan itu lari ke agama begitu? Tapi kemudian juga dari Bapak Bombong itu meminta pendapat dari Prof sehubungan dengan bagaimana sih pembinaan bagi para pemimpin atau penafsir sehingga bisa membawa Indonesia itu dalam suasana damai, toleran, inklusif, dan juga kemudian kemungkinan untuk kerjasama, Prof. Mungkin ini Prof bisa dirangkum bagaimana caranya, tapi itu menjadi kesempatan terakhir, Prof. Kami persilakan, Prof. Ya, jadi radikalisme ini sebetulnya tidak dimonopoli oleh umat Islam saja. Di semua bangsa-bangsa di dunia ada saja yang radikal tuh. Kita keluarga kecil saja. Saya punya saudara 8. Ada yang radikal. Main pecah piring, main tembak gitu-gitu. Ada yang lembut ya ada. Itu kembali pada watak manusia masing-masing. Ya, tetapi kita juga harus sadari bahwa radikalisme dalam Islam ini bukan sekarang-sekarang ini, bukan sejak Usama bin Laden saja, bukan sejak Abu Bakar al-Baghdadi yang mendirikan negara Islam di Irak dan Syria atau ISIS itu, atau Ikhwan dan Muslim dan sebagainya, tidak. Tetapi sejak awal radikalisme itu sudah muncul gejala-gejalanya, dan kita tidak boleh menafikan ini sejarah yang berbicara. Ketika Nabi meninggal dunia pertama kali, dalam detik yang sama persatuan yang dibangun oleh Nabi Muhammad itu sudah pecah kongsi, terbelah menjadi dua, dan perang saudara. Bahkan sampai Nabi Muhammad sendiri dikabarkan sampai 3 hari tidak dikubur itu. Sayyidina Ali mengatakan, mana sahabat-sahabat setia? Enggak ada seorang pun, sendirian mengkafani Nabi Muhammad itu. Kemana mereka? Sedang rapat di Saqifah Bani Sa'diyah. Rapat apa? Rapat pemilihan khalifah. Dengan hasil perpecahan antara pendukung Abu Bakar dan pendukung Sayyidina Ali. Dan perpecahan pendukung antara Abu Bakar dan Sayyidina Ali itu sampai sekarang berkepanjangan, dirawat sampai sekarang antara Syiah dengan ahli Sunni. Sampai sekarang saling bunuh-membunuh. Ini kan menjadi hal yang lucu. Kita bukan anak cucunya, kenal juga enggak, bangsa kita berbeda, zamannya sudah 1300 tahun yang lalu, kok kenapa harus dirawat? Bukan kita bangsa Indonesia, kita sudah, ya kecuali yang kita bicarakan Sudirman, ya kan begitu. Kemudian apalagi yang di apa, Toha ya pahlawan Toha, kemudian siapa lagi di Surabaya tuh, Bung Tomo, bolehlah. Ini orang sana kita nggak tahu, udah kok masih saling sampai sekarang di Syria Syiah dan Sunni terjadi, di Irak terjadi, di Yaman terjadi, di Bahrain sudah mulai memanas sekarang. Karena beda, kalau di Syria pemimpinnya Syiah, rakyatnya Sunni. Kalau di Bahrain pemimpinnya Sunni, rakyatnya Syiah. Itu juga bergejolak semacam itu. Sampai sekarang saling sesat menyesatkan. Nah, sampai banjir darah. Jadi radikalisme terjadi bukan sekarang saja. Sejak awal benih-benihnya itu ada. Ini disebut dengan kelompok Khawarij. Ya, coba kita tanya. Apa yang perlu kita banggakan? Nah, Abu Bakar khalifah pertama mati diracun. Sayyidina Umar khalifah kedua mati ditusuk. Ketiga khalifah Utsman mati dibacok. Keempat Sayyidina Ali khalifah keempat mati dibantai. Istrinya mati diinjak-injak. Anaknya Husain mati disembelih, dipotong lehernya. Sampai semacam itu. Ini kita jangan mengatakan Islam seperti itu. Tidak. Tidak. Itu adalah perilaku seseorang, itu oknum namanya juga orang Arab. Ya, orang Arab sendiri dalam Al-Quran dikatakan Al-Arabu asyadu kufru wa nifaqa. Orang Arab itu sangat kufur dan sangat munafik. Ini yang bilang Al-Quran, bukan saya ya. Ya gitu. Jadi akhirnya
ternyata akhirnya di akhir zaman ini mayoritas umat Islam berkumpul di Indonesia, jangan-jangan Nabi Muhammad lahir di Mekah itu hanya numpang lewat aja untuk orang Indonesia barangkali pada ujung-ujungnya. Dan ternyata kita ini Islam kita lebih apa namanya, lebih harmonis, lebih damai, tidak terjadi pertumpahan darah, tidak ada saling bunuh-membunuh, malah tersebarnya Islam di sini tanpa setetes darah pun. Karena mereka dulu para wali sang itu menyebarkan agama melalui pendekatan-pendekatan budaya, bukan pendekatan militer. Dan kita sendiri, orang-orang Islam Indonesia, ini orang-orang moderat semuanya kok. Hanya akhir-akhir saja, beberapa tahun terakhir, itu mungkin ada pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan kaum santri, dengan apa namanya kelompok-kelompok tradisional yang mengklaim paling benar sendiri. Kalau kita dari dulu juga perlu kita ketahui, kita enggak rewel dulu Islam kita itu. Yuk kita lihat dulu, para kiai, para sesepuh di usia saya waktu kecil dulu, istri kiai itu pakainya kebaya. Betul enggak? Bawahnya pakai tapih, sinjang. Kebayanya itu dari brukat. Warnanya putih. Dan juga tidak pakai furing, belum ada furing waktu itu. BH-nya merah. Kudung juga asal nampas nutup aja, tidak jilbab, kudung biasa. Betul enggak? Brukatnya benar brukat. Warna putih, tanpa furing, BH-nya merah, kelihatan enggak? Apa ada reaksi? Enggak ada kok. Ya sudah, kita sepakat, itu pakaian kebesaran istri seorang kiai, ya sudah, itulah kearifan lokal kita, itulah budaya lokal kita, kita hormati, ya udah, itu tidak ada masalah. Sejak kapan itu dimasalahkan? Kapan di Indonesia ribut orang pakai jilbab? Itu kan setelah revolusi Iran menang, setelah Khomeini, itu baru muncul masalah-masalah jilbab. Dulu kan enggak semacam itu. Jadi artinya daripada kita nanti menunggu kondisi yang nanti tidak bisa kita atasi, lebih baik yuk kita bersama-sama para intelektual Indonesia ini mengkondisikan sekarang supaya nanti bisa kita selesaikan persoalan-persoalan bersama kita ini. Terima kasih.